kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Oh haleluya Roh Kudus. Tuhan, ini kami datang kepada-Mu pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu menyertai kami sepanjang minggu ini. Di dalam setiap yang kami lakukan, di dalam pekerjaan kami, dimanapun kami pergi, Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami. Kebaikan-Mu sentiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami ingin naikkan puja syukur kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama. Kami naikkan segala puji syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini, Ku Kan Bangkit. Thank you.
Thank you.
telah menyerahkan acara kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Baik firman Tuhan yang akan dibawa, baik perjamuan suci yang akan kami jalankan. Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami. Kami persiapkan hati kami, Tuhan, untuk menghadap meja-Mu. Oh, haleluya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini. Di dalam hati kami masing-masing. In Jesus name. Haleluya. 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 Terima Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, terima kasih bagi tim pujian dan penyembahan kita pada pagi ini yang diketuai oleh Grace dan penyanyi-penyanyi latar dan pemain-pemain musik. Terima kasih kerana kita telah diberkati bersama-sama melalui pujian penyembahan kita. Walaupun kita tidak berkumpul secara satu persekutuan bersama-sama dalam bilik ini, dalam gereja ini, namun di tempat kita masing-masing, di rumah masing-masing pun kita dapat bersekutu di dalam Roh, sebab masing-masing kita sudah mempunyai diberkati dengan Roh Kudus Tuhan, dan Dialah yang mempersatukan roh kita bersemangat untuk memuliakan, menyembah Tuhan. Begitu juga kita akan mengekspektasikan Tuhan akan mengeratkan persekutuan kita melalui firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan yang akan kita dengar, dan selepas itu kita juga akan mengadakan perjamuan kudus untuk minggu ini, minggu pertama dalam bulan 6. Ya jemaat, shalom dan salam sejahtera, salam kasih dalam Yesus Kristus. Sudah lama kita tidak berjumpa, tetapi saya ingin mengalu-alukan selamat datang dan selamat bertemu dalam ibadah raya kita pada minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan telah bersama kita, memberkati, menolong, memberi kesehatan yang baik dalam apa sekalipun pekerjaan masing-masing kita sepanjang minggu-minggu yang lepas. Sebelum kita terus dengan membaca daripada teks firman Tuhan yang kita akan baca, mari kita tunduk kepala bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita. Ya Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini sekali lagi dengan merendahkan hati kami, dengan mengaku dan mengetahui bahwa Engkau ada bersama kami di sini. Engkau yang mengundang anak-anak-Mu untuk beribadah bersama-sama dan bersekutu, bukan hanya antara satu dengan yang lain kami sebagai anak-anak Tuhan, tetapi bersekutu dengan Engkau Allah dan Tuhan kami. Bersekutu dengan Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersekutu dengan Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan tinggal di dalam diri kami selama-lamanya kami di dunia ini. Tuhan, kami begitu mengharapkan, begitu beriman bahwa setiap kali kami beribadah seperti ini, Engkau sudah menyatakan bahwa kehadiran-Mu tetap ada. Bukan hanya kehadiran, kami merindukan, kami expect Your anointing power, Your presence bersama-sama kami Tuhan. Urapilah kehadiran firman-Mu di tengah-tengah kami pada pagi ini. Dan begitu kami akan mengadakan perjamuan kudus nanti, bahwa Tuhan, Engkau pasti ada bersama kami, dan Engkau yang akan melayani
dan Engkau akan memberkati, dan sehingga kami dapat dikukuh, dikuatkan lagi dalam pengertian kami, dalam keadaan kami melakukan kehidupan kami setiap hari untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena mendengar doa kami dan mengabulkan doa kami. Karena semua ini saya peralaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan baca satu teks yang dikutip dari 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Sebenarnya kita boleh baca ayat 1 hingga ke ayat 20. Tetapi saya akan mulai hanya dengan ayat yang kelima hingga ke ayat yang ke-11. Ya, kita baca bersama-sama dari ayat 5 hingga ke-11, walaupun seluruh teks dari ayat 1 hingga 20 sebenarnya yang kita akan lihat sebagai latar belakang. Dari ayat 5, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang lain yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus Allah kita. Maka ayat 5 mengatakan, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Apabila kita baca dari ayat 1 hingga ayat 4 tadi itu, dan beberapa ayat yang kemudiannya menyatakan bahwa beberapa masalah telah timbul di dalam jemaat Korintus. Ada yang satu dengan yang lain dalam jemaat Tuhan itu mengheret ke mahkamah sivil dan tidak menyelesaikan masalah itu di dalam gereja dahulu. Ada yang melakukan immorality, dan ada yang melakukan tidak adil. Itu makanya Paulus dengan tegas dalam ayat 5 mengatakan, hal ini ku katakan untuk memalukan kamu. Ini adalah satu perkataan yang agak keras. Tetapi kita ingin melihat latar belakang. Siapakah jemaat-jemaat yang menganggotai jemaat di Korintus itu, dan sebagaimana kematangan iman mereka? Latar belakangnya begini. Kota Korintus kuno
berada di selatan Yunani, Greece, yaitu 50 batu sebelah barat kota Athens di wilayah Romawi Akhir. Kota Korintus ini terletak secara strategik di laluan perdagangan perkapalan pada zaman Paulus dulu. Ia menjadi pusat perdagangan antara bangsa yang hebat dan banyak lalu lintas datang ke kota itu. Oleh itu, Korintus menarik banyak orang asing dari timur dan barat, membentuk suatu penduduk kota yang berindustri dan pelayaran yang hebat. Korintus adalah bandar terpenting di seluruh Yunani, Greek, pada zaman Paulus. The political and commercial center of kebudayaan, kekayaan yang luar biasa. Terdapat banyak budaya dan seni. Bandar ini ataupun kota ini berlimpah dengan studio bahasa dan sekolah-sekolah falsafah. Lelaki menghabiskan hari-hari mereka dalam pertandingan dan pidato. Dewa-dewa mereka adalah dewa kesenangan, sensual dan nafsu. Bersama dengan kemewahan, penghapusan ataupun overindulgence in sensual pleasures dan maksiat awam, that is public immorality, berleluasa dan biasa di kalangan penduduk-penduduk kota itu. Maka kota ini sendiri adalah pusat bentuk pemujaan Venus, goddess of love, ya, ataupun dewi cinta yang terhina itu. Karena agama orang-orang kota metropolitan itu begitu merosot, bejat, ia segera menjadi pusat berbagai bentuk maksiat yang paling keji. Sehingga nama Korintus adalah buah mulut, ataupun kata orang Indonesia, kata kunci untuk segala aktiviti yang keji, yang tidak suci dan sensual. Jadi cabullah reputasi kota itu. Bahkan ada kata kerja yang telah diciptakan, Korintia Zomai, yang bermaksud menjalani kehidupan yang hina. Kalau dibayangkan, suatu ketika dulu Limbang dalam 80-an 90-an, mungkin telah juga digelar sebagai the Bangkok of Sarawak, dan mulai dari situlah pihak berkuasa ambil tindakan yang keras. Namun seperti di kebanyakan kota pada zaman Paulus, ada terdapat koloni besar orang Yahudi di Korintus yang telah mematuh standar moral yang kuat dan berpegang pada kepercayaan agama mereka dengan kuat. Dalam kisah para rasul pasal 18, di sana kita menemukan bagaimana Injil mencapai kota yang jahat ini. Rasul Paulus pertama kali mengunjungi Korintus dalam perjalanan misionerinya yang kedua. Pada mulanya dia melayani di kalangan orang Yahudi. Ketika kebanyakan orang Yahudi menolak ajarannya, dia berpaling kepada orang bukan Yahudi di Korintus. Banyak jiwa telah diselamatkan dari kalangan-kalangan orang-orang bukan Yahudi itu karena pemberitaan Injil. Dia tinggal di Korintus selama 18 bulan. Kita dapat lihat itu dalam kisah para rasul pasal 18 ayat 1 hingga 17. Dalam masa itu dia bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila dan rombongan rasulinya sendiri mendirikan
jemaat di kota Korintus itu sekitar 51-52 Masehi. Jemaat terdiri daripada beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulunya menyembah berhala. Paulus meninggalkan Korintus untuk meneruskan pelayanannya ke seberang laut Aegean menuju ke Efesus. Dari Efesus dia berlayar balik ke Kaisaria dan ke Yerusalem untuk mengakhiri perjalanan misi keduanya. Tanpa kesadarannya, berbagai masalah telah timbul dalam gereja di Korintus yang muda itu. Gereja muda yang luar biasa di Korintus, seperti permata dalam mahkota pelayanan Paulus itu, mulai gagal, mulai goyah. Keduniawian, yaitu kedagingan, kota telah menjangkiti persekutuan jemaat kota Korintus. Kata pepatah, tidak apa kalau gereja itu berdiri di Korintus, tetapi fatal ketika kota Korintus masuk ke dalam gereja. Contohnya, terdapat perpecahan di antara mereka. Orang Kristen akan pergi ke mahkamah terhadap orang Kristen lain untuk diadili hakim kafir. Tingkah laku di meja perjamuan kudus memalukan. Wanita-wanita dalam gereja tidak lagi mematuhi standar kesopanan. Para anggota berdebat mengenai perkawinan, bahkan juga tentang karunia-karunia Roh Kudus. Akhirnya, gereja menulis surat kepada Paulus tentang hal-hal ini dan meminta nasihatnya tentang masalah itu. Kedua surat kepada jemaat Korintus ini ditulis sebagai jawaban atas permintaan mereka. Waktu perjalanan misi Paulus yang ketiga, sekitar 53 hingga 58, dia melayani di satu gereja di Efesus selama hampir 3 tahun. Dan waktu di Efesus itulah dia memberi surat 1 Korintus ini. 2 Korintus pula ditulis selepas itu, sama ada dari kota Filipi ataupun kota Tesalonika. Begitu sedikit ringkasan latar belakang kepada tema khotbah kita pada hari ini dari teks bacaan. Saya ingin ulang baca ayat 9 hingga 11 dari 1 Korintus 11 tadi, 1 Korintus 6 tadi itu. Ayat 9 hingga 11. Saya baca dalam Alkitab versi Borneo. Kamu tentu tahu bahwa orang durjana tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Janganlah menipu diri. Orang yang berkelakuan cabul, menyembah berhala, berzina, bersetubuh dengan sesama jantina, mencuri, bersikap tamak, sering mabuk, mengumpat, dan merompak, semuanya tidak akan mendapat ataupun tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 11. Begitulah kelakuan sebilangan daripada kamu dahulu. Tetapi kamu telah dibersihkan, washed and cleansed, dikuduskan, sanctified, dan dibenarkan, justified dengan nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Allah. Petikan pendek ini mengandungi beberapa message penting untuk kita hari ini juga. Tetapi mari kita lihat tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus terdahulu, 2000 lebih sedikit tahun yang lalu.
Beberapa pengajaran Paulus bagi jemaat di Korintus itu juga dapat menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan harus kita mengamati dalam hidup dan zaman generasi kita sekarang. Kita akan melihat dua poin. Poin yang pertama, apakah ulasan berdasarkan konteks ini berkaitan dengan orang-orang Korintus tadi itu, jemaat di Korintus, pemikiran ayat kita. Perspektif dari Paulus dalam menulis surat ini, ia memastikan dengan jelas bahwa ia menulis kepada orang-orang yang sudah percaya, yang dilahirkan kembali, yang dia sendiri panggil mereka saudara, orang kudus, dan orang yang dipanggil Allah. Paulus tahu bahwa kumpulan orang percaya ini adalah hasil daripada warga kota Korintus, sebuah kota yang paling tidak saleh dan paling sesat. Itu makanya masih ramai yang mempertahankan banyak kejahatan-kejahatan duniawi dalam jiwa mereka. Ada yang masih gaya hidupnya, or the lifestyle habits, yang tidak benar, yang tidak berpegang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Sehingga ada beberapa dari mereka ini telah terlibat dalam dosa-dosa yang sama lagi. Dosa yang mengerikan dan sangat jahat. Tingkah laku mereka menampakkan diri seperti dahulu, seperti sebelum mereka percaya kepada Tuhan, seperti mereka sebelum dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Paulus bukan bermaksud menuduh mereka bahwa dosa-dosa ini dilakukan oleh semua orang percaya di Korintus. Namun dia tetap menekankan ada kemungkinan untuk undur dari iman oleh golongan mereka yang mempertahankan gaya hidup lama itu. Maka tidak teragak-agaklah Paulus untuk memperingatkan atau menegur secara berat bahwa perkara-perkara seperti itu mencirikan gaya hidup mereka sebelum mereka diselamatkan. Itulah sebilangan dari Anda, kata ayat 11 tadi itu. Poin yang kedua, apakah message yang penting daripada semua ini? Kita akan melihat tiga perkara. Dalam ayat 11 mengatakan kita semua sudah dibersihkan oleh darahnya, oleh darah Yesus. Kita semua sudah dibenarkan, being justified dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua sudah dikuduskan, sanctified oleh Roh Kudus. Mari kita lihat pelajaran pertama. Dosa tetap dosa. Dosa adalah dosa. Tuhan tidak memiliki kategori dosa. Ya. Dia hanya dengan jelas menyatakan bahwa dosa adalah dosa. Karena semua dosa adalah satu. Semua dosa mengarahkan kepada kematian. Semua dosa manusia, dosa saya, dosa Anda, hantarkan Yesus ke kayu salib. Ayat 18, Paulus mengingatkan ataupun memberi satu perbedaan antara dosa sexual immorality dari dosa-dosa yang lain. Dosa yang lain, kata Paulus,
adalah dilakukan di luar tubuh. Whereas dosa seksual adalah dilakukan di dalam tubuh. Perbedaannya adalah kesan buruk dari kesehatan fisikal seseorang yang cabul itu. Tetapi sifat sama ada dosa lain ataupun dosa seksual, kedua-duanya adalah sama sifatnya, membawa kepada pemisahan tempat tinggal, membawa pemisahan hubungan dengan Allah, membawa pemisahan persekutuan dengan Tuhan. Itu sifatnya. Tetapi kesan daripada perbedaan dosa seksual daripada dosa-dosa yang lain, kita dapat melihat banyak kesan di seluruh dunia ini. Penyakit-penyakit yang mengakibatkan kesehatan orang boleh mendatangkan maut. Dosa adalah dosa. Perkara yang kedua yang penting kita mau belajar, dosa boleh menjadi cara gaya hidup dalam kehidupan manusia. Dosa boleh menjadi gaya hidup. Di sini Paulus bukan bermaksud menuduh bahwa dosa-dosa ini dilakukan oleh semua jemaat percaya yang percaya di Korintus. Dia hanya memperingatkan atau menegur mereka bahwa perkara-perkara seperti itu mencirikan gaya hidup mereka sebelum mereka menerima Tuhan dahulu. Itu sebabnya dia katakan itulah sebagai sebilangan dari Anda. Cara gaya hidup dalam dosa, untuk contoh sedikit, pemabuk, pencuri, moral, sexual immorality, bergaduh, dan sebagainya. Khususnya menyembah berhala. Kebanyakan orang tidak sadar, tetapi itu gaya hidup dia. Tetapi gaya hidup itu adalah, kata firman Tuhan, kata Paulus, dosa. Roma pasal 3 ayat 23 mengingatkan semua orang yang percaya bahwa kesan dosa dalam hidup manusia mengakibatkan satu perkara yang sangat penting, yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Ingat, manusia waktu diciptakan Allah adalah dibentuk dalam menurut rupanya, mempunyai kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena sudah jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan itu sudah hilang. Tidak ada lagi di dalam manusia. Kemuliaan Allah adalah salah satu waris pusaka manusia yang telah hilang dan terpedam karena dosa. Dikuburkan, dipenjarakan karena dosa. Namun kuasa kemuliaan Allah dari kerusi belas kasihan Allah sendiri melalui anugerahnya yang luar biasa telah memberikan kita kunci untuk melepaskan diri, melepaskan hidup, supaya kehidupan mulia yang dipenjara itu, yang telah dipenjarakan itu, dimanifestasikan oleh Yesus Kristus melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Perbuatannya yang telah menyucikan kita daripada dosa itu, perbuatannya yang menjadikan kita kudus itu, perbuatannya yang memberi kita pembenaran itu, yang sebagai kunci memulihkan kemuliaan Allah itu kepada kita. Amin.
bahwa manusia sekarang mempunyai kemuliaan. Oleh karena kita sudah dicuci, dikudus, dan dibenarkan. Bukan perbuatan manusia itu sendiri. Pelajaran yang ketiga. Yang pertama tadi, dosa adalah dosa. Yang kedua, dosa boleh menjadi cara gaya hidup. Yang ketiga, semua jenis dosa dapat diampuni. Perspektif ketiga ini merupakan yang paling bermanfaat dan yang paling menguntungkan kita dan mendorongkan kita. Itu makanya Paulus menekankan perkara ini kepada jemaat-jemaat di Korintus. Walaupun mereka tinggal di satu kota yang begitu jahat sekali, penuh dengan dosa bermacam-macam, tetapi mereka sudah dicucikan, mereka sudah dikuduskan, mereka sudah dibenarkan. Maka Paulus tidak ingin mereka meneruskan dalam kehidupan dosa lagi. Tidak ingin mereka supaya dosa itu bukan menjadi cara gaya hidup mereka lagi. Apabila mereka sudah menerima Yesus, mereka diberi identiti yang baru, menjadi manusia baru. Mereka mempunyai kuasa menanggalkan hidup yang lama, tabiat yang lama. Seperti itu juga buat kita pada hari ini. Apa maksud dicuci ataupun dibersihkan? Washed or cleansed. Mazmur pasal 51 ayat 9. Tetapi dalam bahasa Inggris ayat 7. Dalam bahasa Indonesia ayat 9. Ini adalah doa Daud selepas dia jatuh dalam dosa perzinahan. Katanya, bersihkanlah aku, basuhkanlah aku. Begitulah yang telah Yesus lakukan buat Paulus. Begitulah yang Yesus telah buat bagi mereka yang di Korintus. Bagi kita tetap sama, sebab pekerjaan Tuhan itu sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Wahyu pasal 1 ayat 4. Di sana dia katakan, Allah yang ada, Allah yang sudah ada, Allah yang akan datang. Ayat ini mengingatkan kita selalu supaya apabila kita menghadap meja perjamuan kudus, bukan hanya untuk mengingatkan apa yang telah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lebih dulu di kayu salib. Itu adalah memori yang begitu berkesan untuk semua umat manusia di dunia kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tetapi lebih daripada itu, supaya melalui perbuatan itu manusia dapat dipulihkan perhubungannya dengan Allah, menjadi manusia yang baru, dan dia dapat mewarisi segala janji-janji rohani yang diberi Allah melalui Yesus Kristus, supaya kita menjadi pewaris bersama dengan Kristus dalam hal-hal apa yang telah Tuhan janjikan, bukan hanya di dunia ini, lebih-lebih di dalam surga nanti. Maka makan roti, minum anggur mengingatkan karya Yesus yang digenapi di kayu salib, menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita di sisi Allah. Antara mengingatkan kita hidup, antaranya adalah supaya kita senantiasa hidup kudus. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga 22. Di situ Paulus sekali lagi menekankan, dia mengajakkan jemaat-jemaat di Korintus itu bertekun untuk hidup kudus. Kita sekarang dalam dunia kita, kita sudah melihat dalam beberapa bulan yang kebelakangan ini, pergolakan politik,
keadaan ekonomi, keadaan semua agensi-agensi kerajaan di seluruh, bukan hanya beberapa negara, seluruh bumi yang telah terlibat, keadaan-keadaan yang terjadi. Ini menuntutkan kita, Ibrani 10 ayat 19 hingga 22, agar kita tekun hidup kudus dalam keadaan dunia yang begitu merosot ini. Dikuduskan, sanctify. Apa maksud dikuduskan? Dalam konsep perjanjian lama, dikuduskan artinya mengasingkan sesuatu yang sudah ditahirkan untuk kegunaan Tuhan. Peralatan-peralatan dalam bait suci Allah. Dan anak-anak ataupun sesiapa seorang yang telah dipilih dan diasingkan supaya dia hidup kudus. Konsep dalam perjanjian baru, kita juga dipanggil Tuhan setelah kita dipilih Tuhan. Karena sebelum dunia ini dibentuk, Tuhan sudah memilihkan kita supaya kita dikuduskan. Tetapi dalam ayat ini mengingatkan semula supaya kita senantiasa hidup kudus. Dalam Genesis pasal 2 ayat 1 hingga 3, God sanctified the Sabbath day. Sanctified the Sabbath day. Apa maksud Tuhan menguduskan hari ketujuh itu? Untuk singkat keterangannya, Dia menguduskan hari ketujuh itu untuk manusia. Sebab Dia sudah selesai dalam 6 hari karyanya menciptakan dunia ini dan segala isi-isi yang di cakrawala sana. Karena kenapa Dia buat hari ketujuh itu sebagai suatu hari yang dikuduskan? Supaya manusia dapat dilatih, dapat belajar daripada tujuan Tuhan. Supaya cara Tuhan, cara gaya hidup dalam Tuhan, itulah the principle of living that God wants man to honor and to respect the seventh day, the Sabbath. Because man, when man was created, man was not created for the Sabbath. That's why God says the Sabbath was made for man. Ibrani pasal 13 ayat 12. Di situ menunjukkan bahwa apa yang telah dikuduskan adalah untuk tujuan Tuhan. Apa yang telah dikuduskan adalah untuk digunapakai Tuhan. Apakah kita pernah berdoa, Tuhan, saya adalah anak-Mu. Saya telah dikuduskan, saya telah disucikan, saya telah dikuduskan, saya telah dibenarkan. Asingkanlah, pakaikanlah saya mengikut kehendak-Mu. Apakah kita senantiasa berdoa dengan firman Tuhan yang benar, yang mengatakan bukan hanya untuk kita mengetahui, tetapi untuk kita sendiri mau mengamatinya. Maka the Holy Communion, perjamuan kudus, benar-benar menekankan the reality of kekudusan. Dibenarkan, yang si itu dibenarkan, being justified.
semua orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus pengganti dosa mereka, mereka ini dibenarkan. Dibenarkan di sisi Allah. Declared by God, you are righteous. Karena kamu percaya kepada Yesus menggantikan segala kehidupan yang lama, dan sekarang kamu menjadi kehidupan yang baru dan menerima kekudusan daripada Yesus sendiri. Kalau kita membuat kesilapan, kalau kita berdosa sekali, apakah kita masih dipanggil orang berdosa? Kita harus tahu perbedaan orang berdosa dengan berdosa. Orang berdosa artinya dia hidup dengan cara hidup, gaya hidupnya yang berdosa. Tetapi orang kadangkala kita berdosa sekali-sekala, accidentally or unpurposely, tetapi kita mempunyai suatu Allah perantaraan di mana kita dapat datang untuk meminta ampun, dan Tuhan pasti akan mengampuni kita. Bahwa setiap hari itu, makanya Tuhan mengatakan dari hari ke hari kita hidup menerima kemuliaan Tuhan. From day to day we are living, we are made glorified. Kesempurnaan glorification itu hanya dapat apabila Yesus datang. Kesimpulannya, Tuhan ingin kita sepenuhnya keluar dari dosa. Itu yang dituntut, itu yang didorong, itu yang ditekankan Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dia memungkinkan melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat keluar. Hanya melalui Yesus Kristus. Karena dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia yang telah cucikan segala dosa kita. Dia yang menguduskan, dia yang membenarkan. Dia satu-satunya yang layak melakukan semua itu. Olehnya juga kita mempunyai identiti yang baru. Kita adalah menjadi manusia yang baru dalam Yesus Kristus. Identiti kita hari ini adalah seorang Kristen yang menjadi pelita, yang menjadi terang, yang menjadi saksi dilihat orang. Identiti kita juga menjadi garam bagi dunia yang menjalani kehidupan yang basi secara rohani di dunia ini. Makanya Paulus menuntut orang-orang di jemaat di Korintus hidup kudus. Begitu juga untuk kita hidup kudus. Mari kita berdoa sebelum kita sampai ke meja jabang kudus. Bapa Surgawi, kami tidak cukup kata-kata untuk menyatakan betapa Yesus telah benar-benar melakukan apa yang telah dilakukannya di kayu salib secara pengorbanan. Karya pengorbanannya telah menyucikan saya dan kami daripada dosa-dosa. Karya dan pengorbanannya di kayu salib yang telah membenarkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karyanya di kayu salib yang telah menguduskan kehidupan kami. Dan Engkau telah memberi Roh Kudus-Mu supaya senantiasa hari lepas hari, sehingga kami akan dipanggil Tuhan balik. Pekerjaan Roh Kudus itu tetap membuat kami kudus.
kami berterima kasih. Kami ingin menyatakan betapa kami ingin merindukan firman-Mu sungguh berkuat kuasa dalam kehidupan kami untuk memanggilkan kami, untuk kami benar-benar dipisahkan supaya menjadi kudus untuk digunakan Tuhan dalam pekerjaannya yang kudus. Di hari-hari kemudian ini, Tuhan, lebih-lebih lagi kami memerlukan kuasa daripada Roh Kudus-Mu menolong dan memimpin dan meneguhkan iman kami, menguatkan kami daripada segala pikiran, dari segala emosi, dari segala tingkah laku, dan dari segala tawaran-tawaran dunia ini. Semuanya adalah sementara. Tetapi apa yang telah Yesus katakan buat kami semua, melalui apa yang Paulus memperingatkan jemaat-jemaat di Korintus, adalah perkara-perkara yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menghadap meja perjamuan kudus. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami dari segala pelanggaran, segala dosa, baik yang sadar, baik yang tidak sadar. Karena Engkau ingin kami terus menjadi orang yang kudus. Itu sebabnya Engkau mengatakan perjamuan kudus. Supaya apabila kami bersama-sama melibatkan diri dalam mengambil makan roti dan anggur, bukan hanya untuk setakat mengingatkan perbuatan Yesus, tetapi supaya Engkau inginkan persekutuan yang kudus setiap hari. Engkau inginkan kami supaya senantiasa menjadi orang yang dipakai Tuhan, yang telah diasingkan untuk penggunaan Tuhan, alat-alat Tuhan yang kudus, menjadi berkat kepada dunia ini, menjadi terang, menjadi garam, sebagai saksi yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami peralaskan semua doa. Amin. Mari kita alih kepada 1 Korintus pasal 11. Saya akan membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan khotbah kita. Sebab kita sudah biasa dengan perjamuan kudus. Dari ayat 23 hingga ayat 26 kita skip, dan saya akan baca hanya ayat 27, 28, 29. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini barulah kita mengerti kenapa Paulus begitu tegas dengan pembacaan dalam menjalankan perjamuan kudus ini juga. Sebab jemaat-jemaat di Korintus itu betul-betul dalam keadaan yang seperti itu. So, puji Tuhan karena jemaat kita di IM Kairos sungguh penuh dengan sukacita yang daripada Roh Kudus. Karena kita tahu kita sudah dibebaskan, karena kita tahu kita sudah disucikan,
kita tahu kita sudah dikuduskan, kita tahu kita sudah dibenarkan, maka kita datang ke meja Tuhan, kita datang ke Allah kita dengan terbuka. Berbanding dengan orang Yahudi dulu, mereka terhad, mereka tidak berani datang ke hadapan Tuhan. Hanya imam besar sekali satu tahun saja yang datang menghadap Tuhan. Tapi sekarang, karena kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus, maka kemuliaan Allah sudah ada di dalam kita, kebenaran Allah sudah ada di dalam kita, kekudusan Allah ada di dalam kita, dan kita sudah disucikan. Mari dalam ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama makan. Ayat 25. Demikian juga lah ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum sama-sama. Mari jemaat kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau menjemput kami hadir bersama-sama, melibatkan diri kami di dalam perjamuan kudus. Walaupun kami melakukan ini setiap kali semasa kami di dunia ini, Engkau tetap berjanji menjemput kami sekali lagi untuk mengadakan perjamuan bersama-sama dengan mempelai perempuan-Mu yang di surga nanti. Inilah kami Tuhan. Setiap yang telah Engkau janjikan, setiap yang telah Engkau lakukan, setiap yang telah Engkau perbuat, biarlah kami juga menjadi murid-murid Kristus. Murid-murid-Mu berarti kami sungguh-sungguh put our trust in our faith and our belief to do what you have done. Melakukan apa yang telah Engkau lakukan. Yang pentingnya supaya kami hidup kudus. Apabila kami hidup kudus, setiap perkara, setiap tingkah laku kami, setiap langkah kaki kami, setiap rencana kami, Engkau pasti akan memberkati. Karena itu janji-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami pada hari ini menjadi satu kesaksian yang benar seperti mana Engkau inginkan hidup kami. Terima kasih karena pengajaran yang kami dapat belajar dari jemaat-jemaat di Korintus. Kami tidak ada niat untuk menuduh mereka juga. Kami tidak ada niat untuk judge mereka. Sebab kami dalam keadaan sekarang pun, Tuhan, Engkau mengetahui hati kami. Walaupun keadaan kami begitu sibuk bergerak dalam gereja, kami tidak tahu niat seseorang. Tetapi karena kami sungguh-sungguh ingin merendahkan diri kami, karena kami sungguh ingin Engkau menjadi Allah dan Tuhan yang mengaku kami sebagai anak-Mu dan mengaku Engkau menjadi Tuhan kami, kami sungguh memohon pertolongan-Mu Tuhan, tuntunan dan bimbingan.
sehingga kami berjumpa lagi dalam perjamuan kudus yang akan datang. Tuhan, Engkau tetap berkati kami semua. Lindungi setiap anak-anak Tuhan daripada penyakit-penyakit. Bukan hanya penyakit coronavirus, penyakit apa sekalipun. Apa yang kami rancangkan, Tuhan, agar semuanya mengikut kehendak-Mu. Di mana kami pergi, Engkau bersama kami. Yang terima kasih Bapa, karena semua ini kami peralaskan sekali lagi. Hanya di dalam nama-Mu, Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.